Halo guys, jadi hari ini gue nge-review Scoopy. Cuman nih beda nih, ini baru pertama kali di channel gue nih Scoopy. Tahun berapa sih Teo? Nah, Scoopy yang baru lah, Scoopy new nih. Ini gue juga udah sama ownernya nih, boleh perkenalan dulu. Halo, nama gue Mateo. Biasa dipanggilnya siapa? Engkoh. Engkoh? Engkoh. Punya toko gak tapi nih? Enggak, gue Cina doang gak punya toko. Oh, Citato, Citato. Iya, Citato, Cina tanpa toko. Oke Teo, kita langsung balik ke motornya aja nih Teo. Oke. Ini Scoopy tahun 2021. Iya, 2021. Scoopy new berarti ya? Iya, benar. Berarti mesinnya beda kan sama yang Scoopy apa? Scoopy yang kayak gua gitu. Iya, ini sama kayak Genio mesinnya. Iya, sama kayak Genio ya. Teo, ini warna aslinya apaan sih warna pabriknya nih? Putih dop. Putih dop. Terus ini? Ini Scotland, Bang. Ah, Scotland ini? Iya. Serius lu? Serius. Gua kira repaint nih, bukan lu repaint. Repaint, repaint. Repaint kan? Repaint. Ah, iyalah. Serius dong nih, ini masalahnya viewers gue pada serius semua ini, kagak bisa bercanda. Oh, siap, siap. Oke? Okay. Oke. Okay. Ini nge-repaint habis berapa, Teo? 1000. 1000? Pas di ini, warung stripping. Warung stripping, ada IG-nya? Ada, warung stripping. Oke, okay, ntar kita cantumin. Belum, Mas, bener lu belum makan ya? Belum, gue belum makan nih, kehujanan barusan di jalan. Oke, okay, lanjut. Dari apa nih? Dari kokpit boleh deh, Teo? Dari kokpit, jelasin apa aja yang lu ganti, Teo? Gue pakai hand grip RCB. Mm-hmm. Jalur stang, pecek ori. Ini pakai ini juga nih, cakep nih. Iya, supaya nggak muter. Kabel tis kayak kuat. Apa lagi lanjut? Terus masternya pakai RCB E2 opal. Gas spontan pakai domino. Oh, cuma satu doang tuh yang dipakai tuh. Iya, kalau dua keset, satu kan jadi enteng. Kalau dua berat ya? Iya, berat. Oke, lanjut tuh. Sama ini busa-busa buat nyaman lah ya. Bandulnya apa tadi? PCX ori. PCX ori, oke. Terus dari kokpit apa lagi? Ala-ala proper lah pakainya ini. Apa namanya? Holder, holder wajib ya kalau proper ya. Wajib, wajib. Holder sama end muffler lah. Sama baju dah nih. Sama baju ya ini. Scoopy proper. Scoopy proper. Oke, lanjut tuh. Sama ini gua pakai saklar Honeywell. Ini fungsi aktif semua apa? Aktif semua. Aktif semua ini segini aktif semua. Banyak. Segini banyak, 16 inget kabel. Pencetan apa aja inget lo? Ingat. Cuman kesian aja mekanik gua nih, pusing. Oke, lanjut lanjut apa lagi nih dari kokpit udah kayaknya. Kokpit udah ya. Lampu ada yang di Lampu nggak ada, standar semua, cuman sen doang diganti. Oh, cuman ini platnya nih, cakep nih. Iya, platnya udah gue custom. Custom gini berapa duit tau? 70.000. Sebenarnya boleh nggak sih kalau ketemu polisi nih begini? Ditilang lah kan di SNK, warna TNKB-nya hitam. Oh gitu ya? Iya. Bandel banget loh. Iya lah. Proper berarti ini. Nyolong start. Oke, lanjut ke bawah tau, kaki-kakinya jelasin tau. Kaki-kaki gue pakai pelek Virosi, mm-hmm. Virosi Sanca, palang 5, kopi iya. RCB, yang terus? Murah-murah aja. Terus mas apa kaliper masih standar? Kaliper standar. Selang rem ya pakai apa sih ini? Anarki, nggak tahu gue, asal beli. L gitu ya? Iya. Tapi, L terus. Gitu. Ini bracket-bracketan, sama ini piringan. Piringan gue pakai bekas Arif Cilwau. Oh bekas Cilwau ini iya. Ya? Goyo. Gue pakai juga ini apa? 260. Ya, Goyo. Goyo iya 260 ya. Cuman udah ada di rumah 220, nah, belum okay. Dipasang aja. Bannya Teo. Ban gue pakai ini. Mizel MR1. Mizel MR1. Oh ya dari spakbor nih. Banyak juga yang nanya-nanya nih teh biar spakbornya mentok ke ban gitu gimana sih mepet di ke ban. Diganjel roller depannya. Geluduk guys, udah mendung nih ayo teh cepet teh. Diganjel roller depannya di sini. Tuh di situ ya diganjel roller bukan yang apa bukan sok yang diturunin ya. Bukan, kalau gua sok turunin mentok kantong. Oke, lanjut lanjut teh. Lanjut ada, bagian apa? Ada busa. Karpet, juga, karpet, karpet Indomie, terus karpet dari Indomie. Sebelah sini Teo. Dari shock breaker pakai apa nih Teo? Pakai KTC Razer Pro, non click. KTC Razer Pro, non tabung. Klik tapi kan ini click bisa, on. Bisa diatur kan? Bisa, bisa. Berapa duit sih ini? 400 ribu. 400 ribuan ya, oke budget-budget mayan lah ya. Ya, budget pelajar. Budget pelajar, oke. Lanjut pindah ke sebelah sini dulu Teo. Oke. Dari knalpot nih. Knalpot gua tadinya pakai CMS, aha. CMS ori. Terus tapi gua jadiin kondoman sekarang. Jadiin kondoman di mana bikinnya? Di AJJ. AJJ apaan tuh? Ada IG-nya enggak? Enggak ada IG-nya, cuman dia bengkel knalpot di Semplak. Oh, di Semplak. Oke, ntar kita cek sound juga ya, Teo. Oke, siap. Ban belakang masih sama ya kayak yang depan? Sama, Mizel MR1 90. Mizel MR1 berapa sih depan belakang? 7,5 ya? 7,5. Kalau pelek? Pelek 1,1. Emang kalau yang RCB berapaan sih? 2,3 sekarang. Iya. Iya. Gila.
perasaan dulu masih seribuan ya? Iya udah naik 1, terus. Terus dari sarung jok yang itu ya? Sarung jok ya. Drak banget lo anaknya ya? Ini gue ngikutin apa perkembangan zaman aja. Anak kan drag. Lagi pada pakai ini. Full segini looking drak. Aduh, enggak kegedean. Kegedean tapi ini simpel sih. Simpel, simpel. Di papras juga nih Teo ya? Di papras. Jadi biar kelihatan cakep. Gitu ya. Oke. Okay. Dari inian nih Teo. Apa sih namanya nih? Behel. Behelnya diapain tuh? Behel gua pakai S12 Thailand di Kevlar Forget. Kevlar Forget enggak ada lecet. Baret-baret juga nih. Oke. Okay. Terus apa lagi? Udah kayaknya. Dari luaran apa nih Teo? Itu aja kayaknya udah. Teo nih lu mau di luaran habis berapa duit nih? Waduh enggak kayak jadi begini. Gua enggak ngitung-ngitung. Sekitaran aja. Sekitar 5.000 lah. Iya, goceng. Tuh. Ini buat alirannya nih proper daily lah ya. Proper don't drop. Proper don't drop. Oke. Nih, inilah kira-kira buat tampilannya. Oke, Teo, kita langsung ke spek mesinnya nih. Sabi nih dibongkar nih. Sabi. Sampai semuanya ya. Semua sabi. Oke, lanjut dari ini dulu deh, Teo. Lu di situ dah, di depan dah biar enak. Jongkok kayak kita. Dari bloknya dulu deh. Blok gua pakai Motowan 52. Motowan 52 terus headnya? Head mah cuman porting cam doang. Porting cam. Itu kan per-perannya standar tuh. Per standar, semua standar. Clap standar. Clap okay. Standar. Lanjut dari TB. TB standar? TB standar cuman down drop. Down drop. Coba lihat tuh, boleh tuh. Aduh, ada jas hujannya nih kayaknya. Ini kan struknya panjang nih ya. Iya. Jadi ini seher standarnya berapa dah? 47. 47 48 sih. 47. 47 berarti naik ke 52 aja udah oversize 500. Udah lumayan ya. Lumayan. Jadi CC-nya kena di berapa nih, Teo? Kalau dihitung-hitung mah 134, cuman kan kalau headnya standar enggak ngaruh kayaknya. Tapi CC kena segitu ya. CC kena segitu. Gara-gara struknya panjang. Gara-gara struk panjang. Ini top speed pernah nyampe di berapa nih, Teo? Speedometer gua mati, cuman kalau lihat di teman-teman lah yang gandeng-gandeng gitu. Iya, Jeffrey sama si Peto itu kemarin. Heeh. 120 gua masih lewat. 120 berarti sekitar 125 up ya, lah ya. 125 okay. Up lah. Oi, dari kiriannya belum nih Teo, kirian. Kirian gua kalau mangkok di bubut lah. Mangkok di bubut. Di bolong-bolongin. Di kartel juga enggak tuh? Di kartel. Oke, okay, terus kampasnya? Kampas standar ori. Ori standar. Ori standar. Puli-pulinya puli depan. Puli depan derajat 13,8. Kerok jalur. Kerok jalur. Rollernya pakai yang berapa tuh? Gua 9 gram cuman 3. 9 gram cuman 3. Oke, racikan beda-beda ya. Iya, benar. Per-pernya per belakang. Per belakang per gede. Gua lagi nyoba pakai 1200 nih. Gua lagi baru nyoba iya. Nih. Oke. Tahu ini bikin mesin di mana dulu, Teh? Gua bikin mesin sendiri kalau head mah di Bispit. Oh, head di Bispit sama cam-camnya tuh. Iya, head cam copy Bispit. Copy Bispit. Oke, ntar gua cantumin deh yang mau bikin kopi-kopi cam juga bisa langsung ke Bispit juga. Oh iya Teo, belum cek sound nih kita nih. Oh boleh iya. Boleh cek sound dulu Teo. Boleh. Anjir udah mendung guys. Tuh ada orang lagi. Tuh. Nah boleh dimatiin Teo. Oke. Okay. Kok bisa timing kuda gini pakai ecu? Gua ecu standar cuman di remap. Oh udah bisa ini di remap ecunya? Udah. Di mana tuh Teo? Di 7RD. 7RD, oh tempatnya patuh ya? Iya, Ciomas. Berapa duit tuh? Gua kemarin remap abis 500 karena udah spekan kan. Oh 500, cuman yeah. Buat kedepannya kalau lu naik spek kan otomatis remap lagi kan? Kalau naik lagi, kalau naik spek dia bayar lagi cuman gak full, paling berapa? 150-an. Oh seikhlasnya gitu ngasih-ngasih ya? Tapi kalau misalnya speknya masih sama, remap sepuasnya kan? Terus kalian dyno gak sih apa remap doang? Remap doang. Oh gak dyno ya? Iya gak dyno. Oke. Kayaknya udah dah Teo ya? Iya udah itu aja. Gak ada yang spesial. Gak ada yang kelewat kan nih? Gak ada. Oh ya mesin habis berapa Teo tadi? Mesin? Iya. Gue blok 500, copy cam, porting 900, Bispit. Udah ya, itu aja. Berapa full dah mesin lu dah sama kirian segala macam? Sekitar 3.000 lah. 3.000 udah sama remap lah itu iya. Ya? Oke. Okay. Teo, thank you ya udah boleh di review motornya nih. Oke. Okay. Semoga kita ketemu lagi di lantai 2 nih. Amin. Ini sabi juga nih motor. Oke okay, guys. Sampai sini aja videonya. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.